Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nasrul Jamal Syakir. Apa kabar semuanya? Aku doain semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi ya dengan aku. Kali ini aku mau bikin video untuk unboxing masker terbaru aku dari PT Surveyor Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, oke, teman-teman, kembali lagi ya. Kali ini Nasrul Jamal Syakir mau mencoba unboxing masker terbaru dari PT Surveyor Indonesia, tempat kantor aku bekerja. Jadi buat teman-teman, dalam keadaan pandemi virus corona seperti ini, kita sudah sama 3 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni. Kita semua menghadapi wabah pandemik ini. Jadi buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay health, stay at home, dan juga tetap pakai masker dan juga hand sanitizer. Nah, jadi selama wabah virus corona ini kita selalu dapat masker ya. Nah, kali ini aku mau unboxing untuk masker terbaru di PT Surveyor Indonesia seperti ini, teman-teman ya. Aku buka ya. Nah, ini masker terbaru dari PT Surveyor Indonesia. Tara, di sini ada dua ya. Nah, di sini ada dua ya. Jadi ini ada dua, dia bertali ya. Jadi ini buat aku di kantor, dan juga ini warna biru, biru dongker ya, seperti ini. Ada logonya dan juga ada tulisannya, hashtagnya COVID Safe BUMN ya. Ini warna biru dongkernya, kita bisa pakai. Lalu diikat seperti ini ya, nyaman banget, kainnya juga bagus. Nah, ini yang ini ya, sekarang yang putih, tetap yang putih juga ada. Ini sama hashtagnya COVID Safe BUMN ya. Ini sama seperti ini, ada logonya ya, tuh ya, putih ya. Ini model ikat. Nah, jadi ada dua ya, teman ya, biru dongker dan putih, jadi bisa buat bergantian. Nah, untuk yang kedua, bukan yang kedua ya, jadi ini untuk masker pertama setelah masa pandemik ya, ini bukan setelah ya, jadi kalau udah masuk ke new normal. Jadi di sini ada biru dongker, biru telur asin sama hitam. Oke ya. Nah, ini yang ada karetnya, bukan tali. Seperti ini, teman-teman. Di sini kayaknya juga nyaman ini, tapi nggak ada logonya ya. Ya, dan juga yang ini ya, hitam juga netral buat teman-teman ya. Oke, nyaman banget ya. Nah, dan juga itu aku juga banyak juga pas ke masker lain ternyata. Banyak juga masker yang aku beli tiba-tiba. Nah, ini ada masker oranye, warna favorit aku ya. Aku buka ya. Dan salah ini aku tuh pecinta orange ya. Ini masker scuba, murah harganya, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang goceng ya. Ini masker orange ya, nyaman banget tuh. Tetap jaga kesehatan ya, masker orange. Nah, ini masker Surveyor Indonesia juga yang edisi lain ya, tetap ada logonya ya. Ini tali, ini maksudnya tali ya, tinggal ikat ya, seperti itu ya. Yang ini yang coklat ini ya, sini garis. Ini hijau Tosca.
Ya, tuh ya. Yang ini yang warna putih. Lihat ya. Yang ini yang coklat lecet. Ya, coklat lecek ya. Nyaman juga. Yang ini merah, tara. Warna merah, warna favorit juga. Yang ini biru navy bergaris. Nah, ini orange tali, you know, orange tali. Ini buat teman-teman. Orange bertali. Ini harganya juga murah, goceng. Ya, begini. Tinggal ditalin aja deh. Ya, ini putih, kayak rumah sakit. Aduh, oh teman-teman. Ya, ini nanti bergaris. Ini juga Nepi nih, dibagi sama RT7 RO11. Ya, ini motifnya tali, biru Nepi juga. Ya, beli dikit aja teman-teman ya. Oke, yang ini masker pertama kali aku beli warna hitam. Hitam. Ya. Dan juga ini coklat lecek. Coklat lecek. Nggak tahu namanya ini coklat apa. Ya. Nah, ini masker kotak zaman lama ya, tinggal dibikin segitiga seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kata orang nih, maskernya tukang ojek seperti ini teman-teman, ala-ala ninja ya, ala-ala cowboy seperti ini. Whatever buat teman-teman yang jadi saya nggak tahu bisa punya banyak masker seperti ini ya. Ini masker buat ganti-ganti di jalan, karena itu kan menghindari asap rokok, asap debu, dan juga debu-debu jalanan, asap motor juga mobil. Hingga sebanyak ini aku nggak tahu tiba-tiba bisa banyak-banyak masker seperti ini. Ya pada intinya kita semua harus tetap jaga kesehatan di wabah, di tengah wabah panik virus corona seperti ini. Kita semua berharap semoga wabah ini segera berakhir di Indonesia, dan kita bisa beraktivitas dengan normal, dan juga bisa seperti dulu-dulu lagi ya. Karena efek dari wabah virus corona itu banyak banget dampaknya, bisa kemana-mana ya. Seperti ya, saya kan sebagai seniman gambus juga ya, jadi efeknya beberapa show juga tertunda atau diundur karena wabah ini. Dan juga mungkin teman-teman yang lainnya di bidang yang lain juga merasakan bagaimana kondisi virus corona ini sangat mengguncang dunia dan berefek seperti ke ekonomi, stabilitas nasional, fasilitas umum. Dan juga kita juga kebetulan aku ini pribadi belum naik kereta sama sekali atau naik busway dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya sedikit warning buat diri kita, karena informasi dari berita juga wabah ini masih terus berangsur ya. Jadi kita sama-sama terus berdoa semoga semuanya bisa berangsur baik dan kembali normal lagi. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa pakai masker ya di tengah pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah bosan, jaga kesehatan, dan juga kasih tahu yang lainnya. Pakai masker, karena kita nggak tahu virus ini akan menular kepada siapapun di tengah diri kita, dan juga cuci tangan yang bersih. Oke, baiklah. Nasuh Jaman Sakir pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi di YouTube channel Nasuh Jaman Sakir dengan video-video yang sudah ada tonton. Mohon bantuan dan doanya, semoga video atau YouTube channel Nasuh ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mengundang teman-teman YouTuber yang lain dan bisa berkolaborasi. Semoga terus naik subscribe-nya ya. Tolong dibantu subscribe-nya dan tekan loncengnya, karena dengan subscribe dan tekan loncengnya itu gratis tanpa biaya ya. Ingat ya, gratis tanpa biaya. Oke, langsung jumpa saya akhir pamit.
kembali lagi nanti di video-video selanjutnya. Jumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.